Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang Pasar Jatinegara Jakarta Timur beralih berjualan bendera dan dekorasi merah putih. Tak ayal wajah Pasar Jatinegara pun berubah lebih meriah. Berikut laporan reporter kami Syahreza Zanski dan juru kamera Jamie Jasin. Pemirsa, jelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ini banyak sekali sejumlah pedagang musiman yang mulai berjualan atribut ataupun bendera bernuansa merah putih. Dan saat ini saya sedang berada di Pasar Jatinegara, di mana banyak sekali masyarakat yang mengunjungi berbagai toko di sini. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang kepada salah satu pembeli di sini dan alasan mengapa ia memilih belanja bendera di sini. Ibu, selamat pagi Ibu. Ibu, aku mau nanya Ibu, kenapa Ibu memilih borongan belanja bendera merah putih ini di sini? Di sini lengkap dan nyaman tempatnya, alhamdulillah. Ya pokoknya banyak dan tiap tahun ganti. Saya senang, tiap setiap tahun sekali kan patut dirayakan. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya. Oke. Baik, memang ini menjadi tempat ataupun destinasi favorit bagi para masyarakat untuk berbelanja, mengingat ini para produk bendera merah putih ini dijual dari harga Rp10.000 hingga Rp500.000 per piece-nya. Dan juga diharapkan bagi Anda yang masih kebingungan, Anda bisa datang ke Pasar Jatinegara ini untuk menunjukkan rasa nasionalisme Anda kepada negara. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Jamie Jasin, iNews, melaporkan.